Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan mengawali doa pagi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mengucap syukur kami naikkan ke hadapan-Mu, Bapa, untuk kesempatan kami berkumpul kembali di doa pagi ini, merindukan hadirat-Mu untuk mendapatkan pencerahan setiap kali firman disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai doa pagi ini. Amin. Renungan pagi hari ini, saya ambil tema mengenai tulang kering. Berbicara tentang tulang kering, umumnya kita membayangkan keadaan yang tipis harapan, nyaris mati, ataupun sudah mati. Hal ini juga bisa memberi gambaran tentang hal-hal yang lain seperti fisik, tubuh, rohani, jiwa, pelayanan, dan hubungan. Misalnya mengenai tubuh kita, itu penyakit dari ringan sampai dengan yang berat. Flu, itu hanya penyakit. Batuk pilek, mudah disembuhkan dengan beristirahat yang cukup. Tetapi pada zaman pandemi COVID-19, dengan variannya yang bermacam-macam, seperti momok, orang bersin saja sudah dianggap penular virus yang mematikan. Apalagi batuk. Nah, kita diperkenalkan dengan istilah baru isoman, isolasi mandiri. Puji Tuhan, masa-masa gelap sudah berlalu dan sekarang kita bisa lebih leluasa bergerak walaupun tetap harus waspada dan menjaga kesehatan. Misalnya kanker, stadium 4, rasanya seperti hilang harapan. Penyakit keturunan, dari diabetes, jantung, darah tinggi, dan lain-lainnya. Menyangkut hal rohani, mengalami suam-suam kuku, tidak mengalami Tuhan ketika ikut beribadah dengan bermacam-macam alasan dan berdalih ketika meninggalkan pertemuan-pertemuan. Tidak ada lagi roh yang menyala-nyala. Juga menyangkut jiwa, menyimpan akar pahit, masih ada kekecewaan, sakit hati, masih marah, dendam, dan banyak mengeluh mengenai masalah pekerjaan, rumah tangga, ya. Dalam pelayanan juga mengalami kemandekan, terasa hambar, tidak tersentuh dengan banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus, yang haus dan lapar akan kebenaran. Juga menyangkut hubungan, ya, kekeringan ini bisa saja terjadi. Misalnya pasangan suami istri sudah tidak lagi intens komunikasi, terjadi selingkuh, dan entah berapa lama pergi, dan tiba-tiba disodorkan untuk bercerai, misalnya. Juga hubungan antara orang tua dengan anak, mantu, cucu, mungkin tidak harmonis. Bahkan kakak, hubungan kakak beradik. Suasana kerja yang tidak nyaman, bisnis yang mundur, tidak lagi ada order. Firman Tuhan, Yeskiel 37 ayat 1 sampai dengan 9. Ayat 1. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ayat 2. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Ayat 4, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Ayat 5, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Ayat 6, aku akan memberi urat-urat
padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ayat 8. Sedang aku mengamati-ngamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Ada pengalaman kerja, waktu saya bekerja di bidang kesehatan, bekerja sama dengan pihak Australia. Satu pasien, seorang bapak berumur 50 tahun, dia profesinya adalah seorang direktur bank, menderita diabetes. Seharusnya beliau menjalani amputasi kaki mulai dari lutut. Tetapi beliau menolak. Dan akibatnya tulang betis sampai pergelangan kaki tidak ada daging sama sekali. Dan baunya, maaf, tidak sedap. Yang terlihat, dan ketika saya melihatnya, yang terlihat tulang kering sekering-keringnya. Secara kasat mata, hampir tidak mungkin bisa tumbuh daging kembali. Singkat cerita, diskusi antara dokter di Jakarta dan di Australia mengambil putusan pasien akan diterbangkan ke Australia. Dan itu adalah prosedur yang sangat rumit menyangkut visa. Karena kedutaan Australia pada waktu itu menyatakan apakah, bertanya apakah penyakit ini menular, harus ada surat dari keterangan dari dokter, dan demikian juga itu harus mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah kesehatan Australia. Itu baru visa, belum lagi maskapai penerbangan. Mereka juga mempunyai prosedur yang panjang dan mereka juga intens berkomunikasi dengan pihak kedutaan mengenai pasien ini, sehingga di mana pasien akan didudukkan untuk tidak mengganggu penumpang lainnya karena baunya yang tidak sedap, bagaimana kita mengatasi bau itu. Akhirnya kami berangkat perjalanan malam, beliau ditemani oleh keluarganya tentunya, dan ada dua orang dokter bersama saya. Dan kami bertiga secara bergantian mengawasi pasien ini. Perawatan di Australia itu memakan waktu kurang lebih 12 bulan. Dan akhirnya, puji Tuhan, daging itu tumbuh. Tapi beliau harus menjalani terapi jalan yang intensif. Daging betis itu kembali ada. Firman Tuhan ini di Yeskel 37 ayat 1-9, ketika saya mendengarnya dan merenungkannya, mengingatkan saya kepada pasien ini. Firman Tuhan itu luar biasa, kita bisa deklarasikan apa yang masalah yang kita hadapi. Atau sanak keluarga kita, teman seiman kita, dan kenalan kita alami, apakah mengalami suatu kekeringan. Tuh, penyakit yang sudah divonis, vonisnya itu yang sering dikatakan, oh umur Anda hanya sekian bulan. Tuhan Yesus adalah Jehovah Rafa, Dia penyembuh. Dia pemulih.
Di Mazmur 126 ayat 4, pulihkanlah kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air yang kering di tanah Negeb. Kalau kita lihat batang yang sudah kering, itu sama dengan sudah mati, biasanya tidak akan tumbuh kembali. Tapi ada firman Tuhan, pulihkanlah. Kuasa kebangkitan Yesus juga membangkitkan Lazarus dari kematiannya di liang kubur selama 4 hari. Kalau mayat itu sudah dikuburkan 4 hari, tentunya sudah busuk, sudah tidak mungkin. Tetapi tidak ada perkara mustahil dengan Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, yaitu Kristus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Percaya dan berimanlah bahwa kita memiliki Kristus, miliki Tuhan Yesus yang memiliki hidup. Kita terus bergaul karib dengan Roh Kudus yang mengingatkan kita, yang menghibur kita, dan yang menopang kita setiap saat. Biarlah kita rindu akan hadirat-Nya, karena kita perlu hikmat, perlu pewahyuan, perlu karunia-karunia untuk menanggulangi apa yang terjadi di hadapan kita. Sehingga kita bisa berespon dengan benar, kita bisa mendeklarasikan firman Tuhan dengan iman, melepis kekhawatiran, ketakutan, putus asa, bahkan hilang pengharapan. Ada satu lagi, saya ambil cuplikannya. I love you, Lord. You have led me through the fire in the darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a son of fruit. I have lived in the goodness of God. Suaramu tuntunku lewati api dalam gelap. Kau ada bagiku, ku tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Katakan dalam gelap, Tuhan hadir, Bapa ada, dan Yesus adalah sahabat kita. Demikian renungan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk pewahyuan firman yang dibukakan pagi hari ini. Kami memiliki pengharapan di seluruh aspek hidup kami dan membalikkan keadaan karena Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.